Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya di channel Kenzo Brand Oke, Mas Bro, kali ini saya mau membagikan tips bagaimana cara mereset ulang settingan cucak ijo ini. Untuk cucak ijo yang susah disetting, biasanya saya melakukan cara ini. Atau cahaya yang settingannya yang terlalu tinggi, terus susah on-nya, bisa juga memakai cara ini. Oke, yang pertama, pastikan cuca itu Anda sehat sebelum melakukan cara ini, karena cara ini ya sedikit ekstrim menurut saya, ya teman-teman. Ya, yang kedua harian buah di full pepaya jangan dikasih selain pepaya full pepaya pokoknya nomor tiga burung di non EF yang empat embun rutin setiap hari harus diembun yang kelima burung diasingkan dengan burung lain bisa ditaruh kamar mandi atau ditaruh ruangan yang sepi atau jarang ada orang lalu lalang Dan nomor 6 lakukan cara ini sampai burung yang tadinya gacor itu jadi kurang ya teman-teman ya kurang bunyi maksudnya yang tadinya tadinya gacor jadi malas bunyi yaitu merupakan tanda-tanda ya sudah berhasil ya kita melakukan hmm, itu apa meriset ulang ini tanda-tandanya yaitu yang tadinya burung gacor jadi kurang gacor Gak apa apa itu hal yang wajar selanjutnya kalau sudah burung mulai malas bunyi harian kasih satu jk kasih satu jangkrik saja dan lihat efeknya gimana burung yang lama tidak dikasih EF eh, eh, ini apa cara ini kurang lebih satu bulan ya saya melakukannya teman-teman ya tapi juga efektif masuk juga cara ini Nanti kalau sudah satu bulan sudah burung malas bunyi, kasih satu jangkrik saja. Lihat efeknya gimana. Pasti burung yang lama tidak dikasih EF dan tiba-tiba dikasih satu jangkrik, pasti efeknya langsung bunyi ya teman-temannya. Bunyi dan tapi masih belum gacor. Ya penyesuaiannya sekitar satu minggu. Kita kasih jangkrik satu setiap hari, satu saja setiap pagi. Setelah itu, kita coba ke gantangan. Tapi sebelumnya, tiga hari sebelum digantang, itu eh, dikasih pisang dulu, ya teman-teman. Jadi, pepayanya diganti dengan pisang tiga hari sebelum dilombakan ES nya tetap satu dan burung dikerodong sampai lapangan juga burung dikerodong ngasih jangkriknya di lapangan satu saja nanti langsung dinaikkan nanti lihat gimana langsung on apa kurang kalau masih kurang ya ditambah lagi berarti hariannya diganti dua jangkriknya setelah itu coba lagi ke gantangan gimana hasilnya kalau saya kemarin cukup efektif cara ini saya kasih jangkrik satu burung langsung on tapi power masih kurang powernya masih kurang saya kira ya kondisinya belum kembali fit lah tenaganya juga belum kembali Ya kurang lebih seminggu lagi nanti dicoba lagi ke kandangan lagi ya teman ya. Pokoknya rawatnya konsisten, pasti cuci hijau anda akan membuahkan hasil yang memuaskan. Selamat mencoba, semoga gacornya gacor, koncer terus, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.